Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Resina sama Rani. Dan di video kali ini kita bakalan main game lagi cuy. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan main Bus Simulator. Dan di Bus Simulator ini barusan update. Jadi sekarang Bus Simulator ini jadi versi 0.5.1 ya. Jadi di sini tuh banyak banget. Ya gak banyak sih, cuma beberapa doang ya. Ada updatean baru di Bus Simulator ini cuy, makanya kita langsung aja nyoba. Sebenarnya aku pengen live streaming aja, cuma ya aku gak ada waktu untuk itu. Jadi aku record aja ya, semoga kalian suka dengan series Bus Simulator ko ini ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke guys, jadi langsung aja kita let's go, go. Oke, jadi di sini kita langsung aja apa aja nih update-nya ya. Menarik. Sabar, kita mau ke bakso kita dulu cuy. Oke guys, kita langsung aja ke bakso. Hey, apa ini? Sorop saha anjir. Dia robot kah? Kalau dibalik jadi boros. Ini boros ya, aku panggil boros aja ini. Oke, ini ada quest, tapi nanti aja ya questnya. Aku mau keliling-keliling bentar nih. Ternyata ada quest baru cuy. Oke guys, jadi di sini aku tuh udah nyelesain quest ini ya. Pak Satpam, Bu Satpam ya, bukan Pak Satpam. Dia ini cewek cuy. Namanya Bumbu Sasa, guys. Tukang ngamen gak bisa ngamen. Oke. Di sini ada pelanggan-pelanggan nih ya. Kita kasihin minum dulu nih. Oke, jadi di sini tuh update-nya tuh apa aja? Banyak. Guys. Sejak kapan ada pencuri di sini, cuy? Tapi bener, cuy. Ini adalah karakter baru. Stok barang. Oke, aku beli lagi lah. Oh ya, jadi di sini tuh update-nya tuh apa aja? Jadi update-nya tuh ada banyak ya di sini, dan di sini kalian lihat tuh ada Shopee Dialapak. Anjir, kolaborasi Shopee dengan Bukalapak ya. Di sini tuh update-nya tuh apa? Jadi di sini tuh belanja online gitu sistemnya. Nah, di sini tuh ada kayak paket-paket lagi tuh loh, kayak tau lah kalian kalau di MCD atau KFC atau di mana gitu kan, kalau kalian beli paket ayam. Dan di sini tuh ada beberapa stok-stok nih, ada stok 55. Jadi kalian nggak bisa beli secara online kayak apa namanya? Terus-menerus gitu. Jadi kalau kita beli 55 nih, kita contohin aja ya. Beli yang ini deh, yang stok ini deh, kita beli nih. Nah, stok habis. Nah, jadi tuh ada di stoknya tuh nanti malam tuh, di tengah malam. Jadi kalian gak bisa limited gitu loh. Ini barang-barang kita beli tuh ada di si lambat tidak ekspres ini ya. Kita ngambil dari sini. Jadi enak dong. Kita langsung ngambil-ngambil, kalau stok barangnya habis tinggal lari di sana. Dan di sini ada rating. Rating ini tuh ada pencuri yang tadi ya aku bilangin tadi. Ini ada pencuri. Oke. Dan di sini tuh ada pelanggan zombie cuy. Oh my god. Dan kita mau ngecek di sini apakah ada bakso horor. Tidak ada cuy. Terus beli bakso horornya di mana? Mungkin kalau kalian tahu langsung aja komentar di bawah ya. Dan di sini ada toko baru. Toko gerobak, dan di sini aku nggak tahu harga berapa cuy. Anjay, mahal betul. Oke, kalau kalian tahu dari channel si Andi Lukito, dari developernya, di sini halaman sini tuh udah kebuka ya. Dulu tuh masih kosong melompong gitu ya. Dan di sini udah ada taman. Ini gak bisa didudukin apa? Aku pengen duduk di sini loh. Ada mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng gitu di sini kan, lumayan gitu. Aduh, stoknya barangnya habis cuy. Oke, di sini tamannya cukup menarik dan bagus ya. Dan di sini ada quest lagi. Oh my god. Kita di sini ada quest lagi, yaitu namanya Surprise ya. Oke. Jadi apakah cuma ini aja update-nya? Sepertinya sih iya ya. Wih, ini apa nih? Ih, poster baru guys. Apakah nanti ada Indiegogo di sini? Oke, di sini ada toilet. Apakah toilet yang bisa dipipisin? Oh, nggak bisa pipis guys. Dan di sini ada yang namanya apa nih? Lahan dijual.
Oke, kalau kalian belum tahu, di sini tuh ada yang namanya sistem apa ya? Tanam-menanam ya. Tanam-menanam ini itu harus dibeli di mana gitu ya? Aku lupa, cuy. Ntar aku mau cari-cari ini. Oh, itu tuh. Ini ada bibit bobotnya, cuy. Nah, ini ada toko tanaman. Oke, di sini aku mau beli nyoba nih ya. Kita nyoba yang tanaman. Kita beli bibit paket aja ya, yang lebih mahal ya. Kita beli satu aja dulu, jangan usah banyak-banyak, nanti saya rugi ya. Oke, jadi di sini itu kita langsung aja taman, kita pencet F di sini, boom. Nah, oke, di sini ada waktunya. Ini ada air. Nah, untuk buat misi buat nyiramin ini, kalian butuh aqua seleraku. Di sini nih ada aqua nih. Nah, kalian gak usah repot-repot no ke supermarket di Onono yang deket bakso no, jauh kan. Mending kita beli di sini saja. Kita beli di sini, ada mesin magazine ya kan. Oke, di sini kita siram. Oh, udah penuh. Oke, gak apa-apa. Oke, nanti kita tungguin ini ya. Fullnya kapan aku gak ngerti. Nah, ada yang baru di sini. Di sini tuh ada susu kotak, susu sapi ya. Nah, susu sapi ini aku gak tahu buat apaan. Aku kayaknya ini untuk bocil-bocil nih kayaknya ya. Biasanya bocil-bocil kan susu susuan gitu. Mungkin di sini aku cuma nge-iniin quest ya. Quest robot ya. Oke, kita langsung aja quest robot dulu ya. Langsung aja pencet si Boros ini. Oke, kita interaksi dulu. Aku akan kehabisan daya baterai level 1 butuh 6. Oke, kita langsung aja kasih baterai ya di sini. Oke, di sini aku langsung aja kasih ke robot ini. Oke, robot kita kasih, aku merasa segar. Oke, kita langsung aja interaksi lagi. Lah, kok malah konslet? Di questnya tulisan apa nih? Ntar ya guys ya. Di sini questnya, oh, malam hari. Jadi kita nunggu malam hari, coy. Ini masih jam, oh, kurang dikit. Kurang 30 menit lagi kita langsung selesain quest ini ya, coy. Oke, kita menjaga-jaga nih. Kenapa ya pas satpam lagi? Bu satpamnya ini cuma ngeladenin maling-maling doang. Kenapa enggak pelanggan yang kabur gitu? Aku enggak tahu sih, seharusnya sih dia juga mendetek customer yang kabur-kabur gitu. Seharusnya sih ada yang gitu ya. Tapi kenapa di sistem sini tuh cuma maling doang yang diniin gitu. Nah, oke. Robot, kita kembali lagi. Robot Boros ya, robot Boros. Oke, dia berinteraksi apa lagi? Terima kasih untuk perbaikan. Aku memerlukan baterai level 2. Keren Boros guys ini guys. Bisakah untuk membantuku? Oh my god. Lu tadi udah. Oke, sabar. Kita beliin baterai level 2 ya. Oke, ini robot baterainya kurang 1. Oke, kita langsung adjust. Oke, kita interaksi lagi. Masih konslet. Bentar, kita apakah quest sama siang hari, kita nunggu siang hari dulu ya. Oke, di sini kita nungguin ini berita telah diperbarui. Nah, berita apaan? Berita favorit banget, bakso mahal. Polling singkat diadakan di sebuah sosial media dan 90% memiliki bakso mahal menjadi favorit mereka. Oh, ternyata bakso mahal sekarang lagi tren-trennya bakso mahal ya. Di sini kita iniin bakso mahal ya. Ini kita meta curang guys ya. Jadi di sini tuh menuku tuh udah aku beli semua kan. Nah, udah aku beli, tapi yang ku nyalain cuma bakso mahal. Oke. Abang tukang baksonya belum nyampe. Mungkin abis ini abangnya nyampe, berarti kita langsung aja tidur guys ya. Biar abang-abangnya langsung kerja. Oke. Tuh, abang-abangnya baru tadi tidur dan sekarang jam 8. Pan, ayo bang. Ya, kasihan abangnya belum tidur, guys. Oke, di sini langsung aja kita ke robot tersebut. Ini. Oke, kita langsung komunikasi.
Salam jumpa, namaku S.O. Rob. Oke, okay? Aku adalah robot pengantar minuman. Oh, untuk menstabilkan daya di dalam mesin itu, aku memerlukan baterai level 3 sebanyak 6 buah. Tolonglah, jangan beban gitu. Gak apa-apa, apakah kamu bisa membantuku? Dengan senang hati, aku bisa membantu kamu, oke? Okay? Ya, agak mahal ya level 3 ya. Yaudahlah guys, gak apa-apa lah. Oke, okay, ini sisanya. Pam. Oke, okay, kita interaksi. Aduh, nunggu malam lagi dah ini dah. Kayaknya sih nunggu malam ya. Ya nunggu malam cuy. Oke, di sini udah jam berapa tuh? Jam 18. Oke, di sini aku mau menjalani misi yang tadi cuy, yang robot boros tadi, oke? Jadi di sini kita langsung aja nyelesain misi si robot ini. Oke, kita pencet F. Oke, interaksi. Salam jumpa, teman. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku membutuhkan daya lebih banyak supaya mesinku kembali normal. Jangan bilang yang baterai mahal. Bisakah kamu memberikan baterai level 4? Kan benar kan? Oh my god. Oh my god. By the way, ini level 4 itu yang gede enggak sih? Ternyata robot di ini tuh sangat beban sekali ya, banyak maunya ya ternyata ya. Oke, kita langsung aja kasih dan kasih kurang satu. Oke, sabar ya. Kita langsung aja set key interaksi. Kita nunggu pagi, jangan bilang kita nunggu pagi, sabar. Oke, kita nunggu pagi ternyata. Ya udahlah ya, kita nungguin bakso kita dulu nih sambil tutup ya. Nanti kita langsung tidur dan kita langsung selesain misinya cuy. Oke, kita langsung aja interaksi sama robotnya ini. Oke, terima kasih sudah mengisi dayaku. Sekarang aku bisa menggerakkan kembali beberapa mesinku. Oke, sekarang aku memerlukan dinamo dan roda gigi yang baru agar pergerakanku bisa kembali lancar. Bisakah kamu memberikan mesin cuci, roda gigi, dan dinamo dari mesin cuci tua bisa aku gunakan untuk membantu bergerak. Mesin cuci tua? Mesin cuci? Anjir, mahal aja ikut cuy. Ih, parah. Banyak maunya ternyata ya. Sejak kapan mesin minuman jadi mesin cuci cuy? Mesin cuci? Anjir, 3 juta cuy. Dia mau mesin cuci yang jelek kah? Kalau jelek sih enak ya. Bentar. Bentar, ngapa gua jauh-jauh ya? Dia mau mesin cuci yang bagus, 3 juta, bayangkan. Oh my god. Dia banyak maunya, ih bener-bener emang ya, astaga, bener-bener. Kita nabung-nabung dulu kali ya. Ya, kita menunggu abang-abang jualan biar bisa naikin ini. Oke guys, jadi di sini uang aku udah 3.800.000 ya. Oke, jadi kita di sini langsung aja ya. Apa ngasih ini ya si robot mesin cuci ya. Awas aja nih, masih ada banyak maunya nih, bener-bener emang ya, minta yang mahal dia cuy. Awas aja nih, masih belum bisa nih ya. Dia namanya mesin cuci nih. Iya cuy, dia minta yang mahal. Oke, dia minta apa lagi? Salam jumpa teman, keadaanku sekarang sudah cukup stabil, oke. Namun sekarang masih ada satu masalah lagi. Beberapa bagian di tubuhku rusak dan berkarat. Aku memerlukan radio, akan ku ambil beberapa bagian dari benda itu, menggantikan part yang sudah rusak. Bisakah kamu membawa ke radio untukku? Radio? Bentar. Uangku tinggal segitu, anjir. Aduh, ini stok udah mepet banget. Aduh, itu radio berapaan guys? Radio tuh anjir tuh 5 juta. 5 juta guys. Oh my god, duitku tinggal 300 dan dia mintanya segitu. Nangis aku guys. Bisa gak sih kita banting ini robot nih, beneran dah? Bisa gak kita banting, apa kita lemparin ini? Kita lemparin ini ya. Gak usah banyak mau lu. Banyak maunya lu. Aduh. Ya ampun, ya udah lagi kita AFK dulu ya ini, sambil menunggu uang 5 juta coy. Aduh, untuk demi misi itu ya.
Oke lah. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah ngumpulin uang ya. Itu sampai minumanku habis sih. Aku jadi pelayan di sini ya. Jadi di sini uangku udah 5.209. No, ada yang kabur. Kalian gak boleh kabur, oke? Okay? Ya udah, apa kita langsung aja kita beli ya? Tapi misinya besok pagi, mungkin kita besok pagi aja ya. Guys, ada hantu cuy. Oh my god. Ada hantu. Gue literally baru ini ya ketemu hantu di box simulator. Ih gila. Gue baru ini loh, baru enggak loh. Kalau ada hantu kayak gituan sih. Oh kan tadi kok kayak ada suara itu gitu kan. Gue kira ada nyamuk gitu masuk ke telingaku gitu. Ternyata ada. Ya ampun. Oke, kita beli aja nih langsung radionya coy. Harganya 5.250. Oke, kita langsung beli. Oke. Kita langsung beli dan besok kita kasih ke orang itu. Robot itu maksudnya. Itu radio kita langsung kasih. Dan kita langsung interaksi. Oke. Terima kasih teman, aku merasa seperti robot yang baru. Sama-sama. Sekarang aku dapat bergerak bebas dan menjalankan tugasku. Oke, tugasmu apa nih? Saatnya aku mengantar minuman ke pelanggan, tapi restoran lamaku saya sudah tidak apa. Aku tahu, aku akan kerja denganmu. Guys, dia bakal kerja ke restoran kita. Lumayan sih, dia nganter-nganterin minuman ya, biar nggak repot kita. Isi aku minuman dan aku akan mengantar minuman ke para pelanggan. Jangan lupa gaji aku ya. Jangan lupa gaji aku dan isi baterai. Ya, emang hidup ini anak. Ini mesin nih beban emang ya. Udah diisi gaji, udah diisi baterai. Astaga. Gak apa-apa coy. Untung aja aku gampang diurus, jadi aku kamu harus berterima kasih kepada aku. Kamu seharusnya minta berterima kasih kepada aku. Oke, sama-sama. Oke. Tapi karena aku teman yang baik, kamu tidak perlu terima kasih. Sampai jumpa di restoranmu. Oke. Ya, bisa didorong nggak sih? Oh ini ngisi baterainya di sini ya? Ih, lama aja. Oke, kita gandengan yuk. Kita bergandengan tangan dengan robot minuman ini. Dan mengapa jadi kita pacar sama robot anjir, bodoh loh. Oke, dia bakal kesini. Apa kita kasih baterai dulu ya? Apa kita kasih minuman? Coba eksperimen nih guys. Eksperimen kita kasih minuman. Alhamdulillah. Kita kasih baterai dulu ya. Bentar. Coba kita beli baterai dulu ya. Ini kita taruh nih. Bentar kita taruh sini. Full langsung guys, keren. Kita kasih stok minuman di sini. Oke. Kita taruh di sini ya. Oke, kita beli minuman aqua nih. Lah. Wow. Guys. Kenapa dia nembus? Guys. Jadi kita sekarang gak usah capek-capek ke pelanggan ya. Haduh, enakan gini sih lebih baik ya. Gila, enakan gini cuy. Kita jadi babu gak tuh, jadi ini ya. Oke, kita taruh minuman. Kita taruh minuman nih banyak nih biar si robot ini ya, apa namanya, biar gak nganggur deh. Oke guys, jadi thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka, tolong ya like-nya banyakin. Dan kalian komen lanjut lagi, atau lanjut untuk live streaming, atau lanjut untuk record. Kalian komen aja ya, karena aku butuh saran buat kalian. Dari kalian, oke? Okay? Thank you teman-teman, dan see you di next video. Bye-bye. See you dulu dong, robot. Bye-bye semuanya.